Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum ceria, pasti bisa sukses. Nah, seperti biasa, sebelum memulai kegiatan hari ini, anak-anak cocok untuk membaca doa surat Al-Fatihah. Tangannya dilipat. Bersama-sama membaca doa surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Tangannya diangkat, bersama-sama membaca doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, watawaffani muslimin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang boleh saya tanya, sekarang harinya apa? Ada yang tahu? Pintar. Sekarang hari Rabu, tanggal berapa? Tanggalnya 18. Bulannya apa? Bulannya Agustus. Tahun berapa? Tahunnya 2021. Temanya apa? Temanya negaraku dengan subtema hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 atau bisa saya singkat HUTRI ke-76. Nah, kemarin anak-anak pasti sudah melihat di TV ada upacara bendera. Iya betul, iya Bu, hari Selasa kemarin ya, karena tanggal 17 Agustus, hari Selasa kemarin 17 Agustus, anak-anak, kita semua, seluruh bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan kita, hari kemerdekaan Indonesia. Nah, kemarin anak-anak sudah dilihat di TV ya, ada upacara yang dipimpin oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Senang gak lihat upacaranya kemarin? Senang, anak-anak kepingin tidak jadi pas gibrakannya? Iya, makanya harus belajar yang pintar, belajar yang rajin, jangan malas. Nanti biar kita bisa apa? Insya Allah kalau besar kita bisa meniru kakak-kakak kemarin jadi pas gibraka dan mengibarkan bendera merah putih. Nah, seperti kegiatan kita hari ini, nah, hari ini anak-anak akan diajak Bu Is untuk membuat bendera merah putih, tapi dari kertas. Nah, buat apa sih Bu Is? Ya buat menghias, menghias rumahnya. Karena hari ini kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Seperti contohnya Bu Is. Nah, dari kertas. Kertas dari kemarin anak-anak sudah dapat yang seperti ini kan Bu Is? Sudah. Nanti caranya bagaimana Bu Is membuatnya, nanti video tutorialnya dikirim sama Bu Is ke grup. Kamu lihat, nanti bisa dibantu sama mama. Terus Bu Is nanti ditempel di mana? Di kelasnya Bu Is tak? No, nanti gambarnya ini bisa anak-anak tempel di depan pagar rumah atau di depan pintu masuk atau boleh di pintu kamarnya anak-anak. Loh, ya. Ya, bisa? Bisa, bagus, bagus banget. Nah, itu saja kegiatan hari ini. Jangan lupa nanti kirim fotonya ke Bu Is. Dan jangan lupa lagi untuk apa? Membaca doa sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Oke, bagaimana? Itu saja kegiatan kita hari ini. Nah, terus diajak Bu Is untuk membaca doa surat Al-Fatihah.
bersama-sama membaca doa surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu maulana al-'adzim. Hanya diangkat bersama-sama membaca doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Amin amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kuis akhiri, jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah, dan jangan keluar rumah kalau tidak ada perlu. Mesti ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.